Nah, niki saking pundi? Macan Blora. Macan Blora. Oh, macan niku singkatane napa, Bu? Mama cantik komunitas pokoknya. Walah, pokoknya mama-mama cantik sing seneng goes ngoten nggih. Oh, cantik-cantike ngeten kok. Iya. Gak wedi ireng ngeten iki, Bu. Munggah tonton bareng. Iki para ibu-ibu. Terus semangat, Bu. Nah. Amit gele, nderek langkung nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali berjumpa dengan channel Sahabat Lari Blora. Nah, pagi ini kita akan goes. Ini momennya adalah goes silaturahmi nggih, Pak nggih. Goes silaturahmi MTB Blora. Nah, ini pesertanya banyak sekali, masih pada kumpul-kumpul menunggu yang lain. Ini kami dari GoBR Blora Mustika, ini ada juga BCC Forest Blora dan klub goes lainnya, itu banyak sekali di sana. Kita akan goes explore wisata alam yang ada di Blora. Tujuannya ke arah mana, Pak? Banjarjo nggih. Nah, ke Padepokan Jati Kuning. Bagaimana situasinya? Mari kita simak bersama. Ini kita masih menunggu pemberangkatan. Kita masih menunggu pemberangkatannya, Lur. Nah, iki kita start dari kawasan depan pusat kuliner Koplaan ya, di sebelah selatan alun-alun Kabupaten Blora. Koyok piye situasine? Nah, iki akeh banget klape. Iki ono juga klub dari ibu-ibu, dari remaja putri. Nah, iki seperti ini. Iki ning gone Koplaan Blora. Ya Pak, semangat Pak. Nah, iki wis star lur. Wah, akeh banget iki grupe, time. Oh, jetes nggih. Ini kuning-kuning dari mana ini? Walah. Tamagotchi. Oh, Tamagotchi nggih. Oh, ada ibu-ibu cantik juga. Dari jetes. Keren. Oh. Ini banyak sekali. Oke, siap bosku. Iki podo semangat kabeh COC dan kawan-kawan. Wes keren banget iki lur, pesertane duwu banget. Pagi Bapak. Oke. Rombongan dari mana, Pak? GoGR luar biasa. Oh, GoGR. Oh, rombongannya panjang iki lur. Nggih, Mas Didi. Pak, monggo. Nggih. Tuh, iki masih panjang sekali seperti ini. Siap, Bosku. Nah, iki nggih. Tetap semangat. Siap, Bosku. Siap, Bos. Nah, iki seru amat banget. Nggih. Siap, Bos. Goes silaturahmi Blora Mustika iki. Wis keren-keren. Gue ser cantik, nggih Mas. Gue ser bagus, ganteng, ono kabeh niki niki. Nah, wah iki tim escape nguri dhewe. Nggih, Pak, monggo. Siap, Bosku. Oh, iki rame banget iki. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki bersamaan kita. Lanjut, Bosku. Kita akan gue ke sana. Panjang sekali nanti ini. Dari Kaliwangan belok ke arah kanan, kita akan blusuk wilayah Deluwangan tembus Banjarjo Blora. Wes blusukan kampung. Met nggih Pak. Direk langkung. Nun sewu. Amit Mas. Amit. Ya oke. Piye ceritane iki? Masuk bedung. Wes. Iya Mas. Oke, jos. Semangat Mas. Ini lewat Deluwangan. Amit gebah. Gue sih blusukan kampung.
Nah, seperti ini jalurnya, memang kita cari yang blusukan kampung sambil menikmati sejuknya udara pagi. Ini Pak G. Niki saking pundi? Tamagotchi. Tamagotchi. Panasam ati dinan. Nah, iki pesanan kuat banget. Amit Bu. Mas Pak. Amit Mas. Blusukan gone ndruwangan. Amit nggih Bu. Niki saking rombongan pundi? Jetis, Pak. Jetis. Nggih. Wala ibu-ibu nggih wonten pesertane jebule niki. Jane kakak cuma nembeto. Ya, inilah keseruan kita ngowes blusukan desa silaturahmi bersama para ngoweser dari Blora Mustika. Mentok dari sini kita belok ke arah kiri. Mbah, amit nggih, Mbah? Nggih, nuwun sewu, Mbah. Nah, iki suasana yang masih sangat sejuk sekali. Amit nggih, Mas? Niki saking pundi kuning-kuning? Oh, saking KCC. KCC? Iya, yang punya. Keren pokoknya. Amit, Pak. Nderek Langkung. Wus. Nah, iki kita lepas dari wilayah desa masuk Desa Mbuluroto, Kampung KB Desa Mbuluroto. Oke, pesertane akeh banget. Amit nggih, Pak? Nderek Langkung, Pak. Niki saking pundi? Jetes. Jetes nggih. Nah. Kabeh klub gue sono pokoknya ning kene sebule lur. Ana saka jetes, ana saka taman. Lho iki. Iki ana juga GGR Blora Mustika. Mas Kukuh karo Pak Yadi. Amit nggih, Pak. Pripun? Masih semangat guesnya nggih. Guys blusukan kampung. Nah, iki ngarepku iki rombongan ibu-ibu. Amit nggih, Bu. Tulisane Macan Gowes Community. Amit nggih, Bu, tukang sotenge lewat. Nuwun sewu. Nah. Niki saking pundi? Macan Blora. Macan Blora. Oh, Macan iku singkatane napa, Bu? Mama cantik komunitas pokoknya. Walah, pokoknya mama-mama cantik sing seneng gowes ngoten nggih. Oh, cantik-cantike ngeten no. Gak wedi ireng ngeten iki, Bu. Ya iki sing pengen ngerti mama cantik Blora yo ngene iki. Nggo wes ora wedi ireng jare lur. Eksotis yen manis. Wis. Masih menikmati sejuknya udara pagi. Nah iki blusuk teko kene. Nah, iki rombongane setekan kene iki. Awak dhewe belok kiri. Oh, lurus. Matur nuwun, Pak. Amit nggih, Mbak. Niki pun leres. Belok. Pun leres nggih niki nggih. Niki saking rombongan pundi niki? Macan. Oh, mamah cantik yang tadi ya. Yes. Keren. Satset masih. Terus panjang sekali ini pesertanya. Sementara ini tipis-tipis dulu masih. Nanti kalau sudah lumayan rame kita GGR luar biasa. Terus pokoknya klub apa wae ono ning kene iki. Muga iso ditonton ning YouTube nggo kenang-kenangan. Ini adalah goes kebersamaan nggih Mas nggih. Goes silaturahmi para pesepeda Blora ya iki. Pesertane akeh banget. Lho kae sing ibu-ibu. Wow, cuacanya masih berkabut. Tasih kuat, Bu. Tetap semangat, semangat terus. Tasih semangat nggih. Semangat pagi. Oke. Okay.
Iki Pak Yadi karo Mas Kuku Ari kok ngetenoi ibu-ibu ae. Penyemangat, penyemangat. Oh, bagian pendorong nggih. Oh, alah. Keren pokoke iki. Nah, iki isih dawa banget, Lur. Semangat, semangat, semangat. Walah. Seragamnya api-api. Renteng-renteng. Yus kok ngene iki. Gue guyub rukun iki, Lur. Nah, nggih, Bu. Monggo. Badhe teng pundi ngeten iki? Oh, kok berangkat enjing ya? Badhe. Oh, badhe teng Sabin. Nah, sedulur, dari sini kita belok ke arah kiri ya. Nah, kita belok ke arah kiri. Ini di wilayah Buluroto. Nah, ini kawasan desa Buluroto. Amit nggih, Pak? Derek Langkung, Pak. Nuwun sewu, nuwun sewu. Derek Langkung. Mas Amit, Mas. Amit nggih. Nah, iki sing ganteng-ganteng ya tak ketokno barang ae. Iki Tamagotchi sing dik mau. Amit nggih, Mas. Iki ana sing jetes, jetese ana loro, ana sing lanang, ana sing wedok. Nah. Akeh banget iki. Amit nggih, Mas. Derek Langkung. Saya pripun masih semangat? Masih. Saya terus semangat iki, Lur. Wah, semangat. Iki lagi separuh jalan nggih, Pak? Walah, belum separuh, Om. Oh, belum separuh nggih. Iki rombongan jetes, Lur, pokoknya seragamnya kok ngene iki ana. Jetes 72. Maksudnya 72 pripun, Pak? RT 7. Oh, RT 7 RW 2. Nggih, nggih, nggih. Nah, iki pokoknya, Lur. Amit nggih, Mas. Nuwun sewu, Pak. Nah, iki. Mbah, terus semangat. Semangat, ayo. Wis. Jalan terus. Sing enom jangan sampai kalah nggih, Mbah, nggih. Iya. Iki pensiunan. Pokoknya sing sepuh-sepuh lah ya do melu do semangat ngene iki lho. Ngeri pokoknya. Nah. Ini belum setengah perjalanan ya, Mas ya. Masih lama ya ini ya. Masih. Pokoknya wis busukan desa ngene iki lho iki. Menikmati suasana ning gone desa-desa busuk-busuk sawah. Iki jeblosane kene iki. Nggih, Pak. Monggo, monggo. Iki engko gambare iso ditonton ning channel YouTube Sahabat Alari Blora. Walah. Isa padha semangat iki, Lur. Oke, oke. Saka ngendi ae ngene iki? Sambo akeh ngene. Lho. Nggih, Bu. Siap bosku. Loh, es akeh banget iki. Siap, siap. Gak, Pak. Wis senior kita ini. Berkabut ngantek ora ketok, Lur. Nah, kita itu masuk jalan ke arah jurusan Banjarjo, jalan Kamolan Banjarjo. Kita akan belok ke arah kanan. Sejuk banget suasanane iki. Sebelah kanan iki SD Sendang Wungu. Kanan jalan iki lah. Iki saka kene awake dhewe belok ke arah kanan. Makasih, Pak. Nah, iku SD. Belok ke arah kanan iki. Dua baris saja, dua baris. Dua baris saja. Nah, dua baris saja. Nah, biar tidak mengganggu arus lalu lintas, kita berbarisnya dua baris saja. Nah, melusukan desa tetap rapi, Lur, dua baris saja. Dua baris. Oke.
Ayo lur, tetap semangat. Dua baris saja, dua baris. Nah. Ayo Mas, tetap semangat. Dua baris, dua baris. Dua baris biar enggak ganggu, dua baris. Nah. Iki terus menggok rene iki. Nah. Menggok arah Desa Gedong Sari. Wis tekan Gedong Sari, Mas. Oh, yo langsung buah. Langsung buah sarapan. Oke. Ah, nggih. Nah, sedulur iki mblusuk ning gone kawasan Desa Badong, Kecamatan Banjarjo. Kita nanti akan menuju ke Padepokan Bambu Kuning apa-apa ngono, aku dhewe kurang pati paham. Nggone kawasan Embung Jurang Jeru. Nah, iki. Ini sepertinya mulai masuk jalur off the road iki, Lur. Nah, iki. Ayo iki. Nah, iki Lur sudah mulai masuk jalur off the road. Kae seruane sing ngarep-ngarep kae belok kiri, ketok cilik-cilik ya. Kita membelah sawah sambil menikmati sejuknya kabut di pagi hari. Suasana kompak kebersamaan seperti ini jarang kita temukan ya. Ini alhamdulillah para Ngweser Blora bisa gue silaturahmi. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk panitia yang sudah menggelar kegiatan ini. Nah, kayak blusuk ronone lur. Wis. Seru pokoknya. Gue saya blusuk ning gone galengan. Tetap hati-hati. Hati-hati dan waspada lur. Nah, kayak blusuk rono. Jalan licin, tetap hati-hati dan waspada. Kita belok ke arah kanan. Masuk jalan ini lor. Ini jalur berada sedikit menanjak. Kita lintasi jalan Makadam yang tanjakannya ini tidak begitu ekstrim tapi panjang. Nah, amit gih Mas. Ini keseruan pagi ini gue silaturahmi. Ini ripun Mbah. Ripun Mas. Wah. Lancar Mas. Sedo. Sedo semangat iki. Siap. Bus. Ngeri kok ya. Oke. Semangat. Semangat terus. Amit nggih Pak, nuwun sewu. Saking Blora. Wis. Sing ora kuat ya dituntun ora apa-apa, aja dipaksakno. Pokoke nggo wes kan golek sehat ya ampun dipaksa. Masih kuat, Bu? Bus. Ini belum ada separuh perjalanan. Nah, iki ben ketok kabeh, Lur. Masih pada semangat, Mbah. Terus. Pripun, Pak, Bu? Tasih lanjut. Masih jas. Ini jangan sampai kalah sama ibu-ibu lho, Lur. Nah. Ayo ayo. Lah iki bagian tim SS Cap mbok nguri dhewe ngene iki. Siap.
bagian nulung-nulungi nek ora kuat disurung. Kobra. Nggih, nggih, Pak. Walah. Pripun, Bu? Semangat, Pak. Walah. Luar biasa. Pripun, Mas? Baik, Pak De. Eh, sembo iki. Klepe akeh ora iso nyebono siji-siji aku. Mantep, Mas. Oke, Bosku. Siap. Teko nggone Sumber Agung iki. Mas, monggo. Mriki Sumber Agung nggih. Bedingin. Oh, Beringin, Lur. Iki ning nggone tanjakan Beringin. Ya ora patiyo dhuwur, cuma rodok dawa ngono wae. Tur dalane iki dalan makadam koyo ngene iki. Amit nggih, Pak. Kudu konsentrasi, kudu ditata napase ngene iki, Lur. Yo alon-alon ngene iki. Sak titahe nek ra kuat ampun dipeksa, Bu. Nah, monggo, Bu. Wis seru banget nggo dina iki. Blusukan desa iki. Nah, amit-amit. Nah, saya sejuk kok ngene iki suasanane. Saya padha kuat. Masih kuat, Mbak? Ini pada mulai terdiam. Pada mulai terdiam pemirsa. Karena memang mulai masuk jalan off the road dan juga jalurnya naik terus ini. Masih blusukan ning gone kampung. Ben ketok kabeh sing nguri. Pak. Nggih. Lah iki tak soteng kabeh ben ketok, Lur. Iki bola-bolaku kabeh sak Mbloro Raya iki. Pak. Masih pada semangat. Dik mau do banter-banteran tekan kene rada alon. Napase wis rada berkurang iki, Lur. Nggih. Wih, iya mas. Oke. Kata-kata hari ini Pak Bowo. Calon kasih humas. Amit gak mas? Nuwun sewu. Pak. Iki. Senior senior sesepuh sesepuh ikut mangayu babio gowe silaturahmi. Ya pokoknya matur nuwun kagem panitia sewe wis nganak nonggo wis iki. Iso silaturahmi kabeh iki para dulur-dulur. Nah, iki gede cilik enom tuwa lanang wedok ngumpuk kabeh. Nggih. Silaturahmi nggo wis ser Mbloro. Amit nggih, Pak. Nah, iki para sesepuh kita. Nah. Nguri sakeh, Lur. Ya aku nggo ngurine iki. Nah ini seperti ini. Niki saking klub gue semana mas? KCC. Panitia nggih berarti nggih. Bergabung sama personal ini. Oh. Mas tujuan diadakannya gue sini sebenarnya untuk apa mas? Untuk menjalin silaturahmi. Menjalin silaturahmi antara gue serbu orang nggih. Betul. Alhamdulillah nggih. Agar tercipta. Ya. Bukan ke rumah. Agar tercipta itulah komunikasi yang baik antar sesama warga-warga goes untuk Kota Blora. Siap. Mas itu niki. Tajimalela. Oh, siap, matur nuwun, Mas. Siap. Sama-sama. Alhamdulillah semoga lancar kegiatannya. Nah, ini dari sesepuh kita dari klub Gos Janse. Pak, Restu. Halo. Kata-kata untuk panitia, Pak. Dengan adanya Gos ini gimana, Pak? Iya kata-katanya ya. Pokoknya terima kasih lah Pak ya. Ya terima kasih. Sudah menggelar event ini. Setelah pandemi baru wes bareng-bareng ini. Oh. Jadi bisa terjalin silaturahmi gitu ya Pak ya. Ki anjor Lur, anjor saiki. Nah ki dalane kok ngene ki Lur, jen jenenge blusukan dalan desa ya elek ngene ki wis lumrah. Apane blusuk sawah-sawah. Nah
Iki nguriku rame iki ibu-ibu. Heeh. Wis rame ngene iki. Pripun, Bu? Masih kuat? Alhamdulillah. Mungkin ada pesan-pesan untuk bolo-bolo gue selain, Bu? Semangat, Bu. Bariki munggah, Bu. Tenagane diwet-wet, bariki munggah. Masih jauh. Pripun, Bu? Jalur yang ekstrim tapi bersama-sama insya Allah kuat. Nah, semangat Pak. Masih panjang lur di belakang. Bang ini iki. Nah, niki musabah nggih. Musabah, oke. Ini dari musabah. Sing rombongan musabah iki siap. Oke, Bosku. Subscribe. Matur nuwun. Pripun, Bu? Walah. Walah. Isih waduh semangat luar biasa. Siap. Nah, iki tim penyelamate nggo nguring ngene iki. Iki bagian tim escape manggon nguri-nguri, tukang nyurung pokoke. Iki sampai pertigaan kene. Kaya ana tulisane SDN 3 Sidomulyo. Iki nganan apa ngiri? Iki nganan nggih. Tembuse teko kene iki. Ini selanjutnya ke arah mana, Mas? Bung Jurang Jero. Bung Jurang Jero nggih. Jati Kuning. Yes, alhamdulillah. Nah, Duko Kedung Kenongo. Ini belok kiri, Pak. Ini GoGR ikut bantu panitia iki. Kiri GoGR jos. Nah. Besok arah kene iki Duko Kedung Nongo. Dari arah sini kita belok ke arah kiri. Nah, iki lur. Masuk pemukiman warga. Amit, Bu. Nah. Loh, Mbak. Suasana di Desa Kedung Nongo. Monggo, Pak, Bu. Monggo, Mbak. Iki desane lur. Desane sapa iki? Sanggo nostalgia awak dhewe mlusuk ning playa Kedung Nongo. Walah panen iki, Bu. Walah panen jagung sae-sae ngoten. Monggo, Mas. Iki jebule teko. Kene iki aku dhewe lagi pertama iki liwat kene. Nah, jebule kene iki. Aku dhewe ora pati paham, mungkin kok pemirsa ana sing ngerti iso ditulis ning kolom komentar ya, Lur. Iki Kedung Kenongo. Nah, ibu-ibuke masih semangat seperti ini. Dari Macan Goes Community. Amit nggih, Mbah. Derek langkung, Mbah. Ada pertigaan, kita belok ke arah kiri. Amit nggih, Mas. Nah, ini yang khusus video berdua. Mas sinten kali Mbak sinten iki? Om Deni sama Adityas. Wes. Keren, guys. Weser yang selalu mesra ini selalu berdua. Oh, ini omnya toh. Masih semangat. Oh. Keren pokoknya. Lusukan kembali ke persawahan iki sedulur. Keseruan kita wis kali ini wis
suasana yang sejuk dan sadu di kawasan persawahan Nenggone Bluro, Jawa Tengah. Kita akan naik ke sana itu. Bagaimana keseruannya kita simak bareng-bareng. Seger nggih. Jalur mulai menanjak dan mulai ekstrim iki lur. Di belakang masih panjang itu rombongannya. Nah, kok munggah kok ngene iki. Nah, kayak kae lur. Ekstrim banget. Keseruannya kok piye? Rombongan dari belakang masih ada lagi. Oke, Pak. Nah, iki. Ayo, John. Sedo semangat kabeh iki. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Nah, terus naik bareng-bareng rono ke arah Mbung Jurang Jero ning gone Banjarjo, lur. Menikmati sejuknya suasana pagi hari di alam persawahan. Nggih, nggih. Ayo Pak Kuku Arif. Wah, ini dari GoGR menyusul Pak Kuku Arif bersama kawan-kawan. Nah, sedulur, alhamdulillah akhirnya kita finish juga di belum finish ya. Ini pos 1 di Embung Jurang Jero. Ini pos 1. Nah, sedulur, ini baru etape pertama. Ini kita di titik peristirahatan pertama di Padepokan Jati Kuning di wilayah Banjarjo. Dari sini nanti kita akan lanjut sesi yang kedua ya, lebih ekstrim lagi jalurnya. Ini kita istirahat dulu untuk sekedar minum-minum dan menikmati kudapan yang bisa kita untuk ganjil weteng. Nah, seperti ini situasinya. Keseruan selanjutnya nanti mungkin bisa kita simak di season yang kedua biar tidak kepanjangan ya videonya lur ya. Mungkin konten sing etape pertama kita tutup. Tetap semangat, salam sehat, segar waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.